you talking to my baby. That's it. I'm not Abdi. Halo teman-teman, ini adalah makanan tradisional kesukaannya Rakshan. Namanya rangginang. Tonton keseruan Shan makan rangginang yuk. Kita baca doa dulu ya. Tiriwa tito mandah. Umat, habib, anak, nimat, kota, anak, watina, ada tanah, anak. Amin, Masya Allah. Ada coklat di dalamnya. Waduh, suatu inovasi terkini ya guys. Iya guys. Iya guys. Rangginang rasa coklat. Padahal bukan coklat ini. Ini tuh ada kayak gosong-gosong gitu kayak coklat. Abang kenapa suka banget sama rangginang? Kenapa suka banget sama rangginang? Sama embu. Abang kenapa suka rangginang? Embu yang lebih pupuk. Abang suka sama rangginang? Hah? Suka rangginangnya? Iya. Kenapa suka rangginang? Sama mommy. Rasanya? Coklat. Enak. Enak. Wow. Rasanya enak, rasa coklat ya. Jadi abang suka. Waduh. Kamu juga mau makan ah? Ini datang. Hey. Mom, Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Mantap. Rasanya gimana? Unik banget. Wow, enak banget. Mantap. Tangannya gimana? Olor, enak. Mami pucut, enak banget. Ini rangginangnya dari mana, Bang? Dari embu. Enak ya. Rangginang ini makanan khas. Khas mana ya, Bu? Makanan orang Sunda. Wow. Aduh, Abang suka banget sama rangginang ya. Oh. Rangginang. Enak, Bang. Lu. Aduh, suka Abang ya sama rangginang ya. Ada coklat. Oh, coklat. Ya, rangginang rasa coklat ya, Bang. Aduh, gaya. Mantap. Aduh. Empah. Tereo. Dicoba ya, guys, rangginangnya. Mami. Apa tuh tandanya? Ada popok ada apa ini? Jadi itu rangginang. Kena tangan. Jadi baby bersih bersih gitu tangannya ya. Bersih guys. Nanti kita cuci tangan ya. Nom. Iya, makasih baby. Ini mau.
Tadi habis mam roti ya. Bebe mam mie ayam. Aduh, emang habis mie ayam. Alala wa 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 wa. Ceritanya apa itu? Wa wa wa. Mama apa nih dia nyem? Mama Abdi. Tafel. Dadah.